Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang gak kelihatan, berbahagia. Buat siapapun yang saat ini lagi merasa down, lagi merasa hampir putus asa, sadarilah bahwa apapun dalam hidup ini tidak pernah ada yang permanen. Tidak ada bahagia yang permanen, tidak ada sedih yang permanen, semuanya dinamis. Sadarilah bahwa hal buruk, hal yang sangat tidak disukai, hal yang sangat membuat kita hampir putus asa, itu hanyalah bagian chapter dalam kehidupan kita. Itu hanya satu lembar cerita dari kehidupan kita. Oleh karena itu, ada hal yang menarik ketika kita lagi down atau hampir putus asa. Meskipun ini mungkin agak aneh, tetapi ini bisa dicoba. Cobalah untuk menolong orang lain. Meskipun kita lagi sedih, lagi bete, lagi hampir putus asa, tapi coba, tolonglah orang lain. Carilah orang yang perlu pertolongan kita, dan tolonglah dia. Dan rasakan ketika kita mulai menolong dia, kebahagiaan akan muncul, semangat baru akan timbul, dan kita akan bisa lebih memberikan motivasi kepada diri kita untuk bisa menghadapi apapun yang kita hadapi lebih baik lagi. Dan jangan lupa, tetap mantranya adalah, ntar juga lewat kok. Semuanya pasti lewat. Jadi, jangan menyerah. Semangat. Dan tentu, terus selalu belajar mencintai kehidupan. Terima kasih.